Hai, assalamualaikum semua untuk viewers yang dah selalu tengok video-video kami. Welcome back to Double Shah channel. Untuk viewers baru, nama saya Syahbat Soleha dan korang boleh subscribe to our channel. Apa 18-19 ni? 18-19. Sekejap Google jap. 18-19 viral. Tagline 18-19 cetus fenomena. 18 wanita ajak kahwin terpaksa tolak. Calon ke-19 saya tiada kekuatan nak tolak kerana di Mekah. Wow. Sebenarnya ia berlaku pada hujung tahun 2019. Kat Facebook ramai orang berkata-kata tak 18-19. Ramai orang mempermainkan 18-19 ni. Korang seronok tak dengan suasana yang macam ni? Korang seronok tak dengan environment Facebook korang macam ni? Nampak macam seronok. Kita bahan orang, kita masing-masing berlawan untuk siapa yang punya caption paling win tentang 18-19 ni kan. Bila kita memperkatakan tentang isu sesuatu, itu okey. Tapi kalau kita mempersendakan individu itu tentang apa yang diperkatakan, contohnya yang paling ketara sekarang 18-19 tu, kita tengah make fun of someone yang kita mungkin ada yang kenal ataupun kita mungkin tak kenal pun. Tapi kita seronok mempersendakan individu itu di laman sosial kita secara public. Dan sebenarnya Allah melarang kita daripada sukhriyah, iaitu penghinaan. Allah melarang kita untuk menghina orang, mempersendakan orang, mempermainkan orang. Bila benda ni berlaku, bila benda ni viral, semua orang memperkatakan, semua orang mempersendakan isu ini dan mempersendakan individu itu, kita telah menjadikan orang di sekeliling, orang yang dengar ataupun baca kita punya jokes, kita akan rasa lose respect kepada orang yang diperkatakan itu. Semua orang rasa lawak, tapi Allah telah melarang kita daripada berbuat demikian. Allah melarang kita mempersendakan orang secara public. Kita tak nak normalkan sesuatu benda yang Allah telah larang. Bila kita dah membuatkan sesuatu yang dilarang itu normal, kita takkan rasa besarlah, kita takkan rasa berdosa lagi bila kita buat benda tu. So masa zaman Nabi ni, Nabi kan ada beberapa orang isteri. Dan salah seorang isteri Nabi iaitu Zainab bin Jahsy. Secara fizikalnya dia rendah, dia pendek. Ada isteri Nabi yang lain persendakan Zainab tu, dia cakap macam si pendek tu. Dan bila Nabi tahu, Nabi sangat marah dan Nabi tak suka. Bila akhir hayat Nabi, Nabi ada cakap first isteri dia akan meninggal selepas wafatnya Nabi adalah isteri yang paling panjang tangannya. So semua isteri Nabi ni angkat tangan untuk ukur diorang punya tangan, siapa yang paling panjang. Zainab tangan dia of course lah pendek sebab dia pendek kan. Tak make sense kan. Tengok-tengok Zainab lah isteri pertama Nabi yang meninggal selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tangan yang panjang adalah maksudnya orang yang pemurah, yang suka bersedekah pada orang miskin. So Zainab mempunyai ciri-ciri begitu. So sebab tu Allah melarang kita daripada mempersendakan orang, sebab Allah kata, ni Allah kata tau, Allah kata mereka ini mungkin lebih baik daripada kamu. Kita yang mempersendakan orang. Kita cakap pasal 18-19, kita rasa macam kelakar lah. Apa benda lah mamat ni cakap pasal benda ni. Memalukan. Dan benda tu dijadikan sebagai bahan. Bahan lawak untuk orang gelak. So perbuatan ini adalah dilarang oleh Allah sebab kita tak tahu pun mungkin orang yang dipersendakan itu lebih baik daripada kita dan kita takkan tahu dan tak ada siapa yang boleh tahu. So kat sini saya nak sarankan supaya kita semua, termasuklah saya, untuk re-evaluate diri kita. How we behave, how we act. Kadang-kadang kita tak tahu. Macam mana kita tak tahu, kita cerminlah diri kita. Kadang-kadang kita tak tahu kita punya sikap macam mana. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita post dekat Facebook, dekat Twitter. Making fun of someone ni sebenarnya bermula daripada hati kita yang penuh dengan bad character. So kalau kita ada dalam diri kita yang tak baik, kita akan bercakap tak baik. Kalau kita bercakap yang baik, maksudnya kita mempunyai hati yang baik. So jom kita reflect balik diri kita dan kita doakan supaya Allah protect diri kita daripada perbuatan-perbuatan macam tu. So itu sahaja yang saya nak share pada video kali ini.
Semoga bermanfaat untuk korang. Semoga bermanfaat juga untuk diri saya. Dan kalau korang suka konten yang macam ni, please like this video. Dan untuk viewers baru yang belum subscribe lagi, please subscribe to our channel. Dan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.